Ini warnanya lebih glow ya guys. Dan sumpah ini bagus banget ya, parah. Ketika ini tuh dia warnanya benar-benar natural banget. Kalau misal lihat berkilauan gitu warnanya. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Amalia Novianti. Hari ini aku mau review produknya dari Oriflame. Ini aku mau review produknya dari Oriflame yang Giordani Gold Bronzing Pearls ya guys. Ini bener-bener blush on yang bagus banget. Aku gak mau kalian skip videonya karena di sini aku bakal review sedetail-detailnya dan sejujur-jujurnya ya guys. First time aku interest banget sama blush on ini. Jadi pertama itu kan aku sama teman aku lagi nyari-nyari blush on gitu kan. Nah, teman aku pertama beli duluan nih guys. Cuman kan di situ harganya mahal ya guys, sekitar 250-an apa 230, aku lupa, itu udah lama banget. Ini sekitar udah setahunan, hampir setahunan itu aku beli. Nah, terus pas teman aku lagi coba gitu, aku kan pertama minjem punya teman aku ya guys. Aku lagi coba ke wajah aku dan itu benar-benar hasilnya natural banget dan bikin wajah aku tuh kayak shimmering gitu ya guys. Jadi kayak berkilauan gitu. Nah, dari situ tuh aku kayak curious banget, aku pengen coba beli dan yep, aku akhirnya beli dan aku suka banget, serius. Well, jadi sebelum aku pakein ke wajah aku untuk contohnya ke kalian, aku bakalan kenalin dulu produk Oriflame ini yang Giordani Gold Bronzing Pearls-nya ke kalian gimana sih. Oke, kalian bisa lihat ini untuk kemasan luarnya tertulis banget jelas Giordani Gold Bronzing Pearls. Jadi dia kemasannya warna hitam ya guys, dan di sininya di atasnya emas gitu. Untuk bagian belakangnya di sini aku kurang tahu, di atasnya tertulis kayak tulisan Sweden gitu, nggak tahu lah, nggak ngerti. Nah, di sini ditulisnya dibuatnya di Sweden ya guys. Nah, di sini juga udah ada ingredients-nya dan di sini dia itu memiliki berat 25 gram. Di sini kalian bisa lihat untuk tempat bagian dalamnya adalah seperti ini. Dia tinggal langsung puter aja. Nah, di sini untuk bagian bawahnya tertulis expired-nya ya guys. Untuk bagian dalamnya kalian bisa lihat ya guys, ini bentuknya itu tidak seperti blush on pada umumnya. Dia itu bentuknya bulat-bulat seperti mutiara. Untuk harganya itu normalnya dia 230. Kemarin aku lagi kebetulan lagi belinya diskon 160-an. Jadi kayak lagi diskon gede-gedean, jadinya aku beli gitu kan, karena ya lagi murah gitu, mumpung lagi murah daripada 230, mendingan aku beli jajan gitu kan guys. Dan di sini kalian bisa langsung beli sama konsultan Oriflame-nya langsung ya guys, karena kan aku memang punya temen anak Oriflame gitu kan, anak-anak yang bisnis Oriflame gitu. Nah, aku belinya sama dia gitu. Karena kalau misalkan beli kan, kalau Oriflame itu kan dia nggak punya toko ya guys. Jadi dia tuh kayak langsung ke konsultannya langsung gitu loh guys. Dan dia itu kan produk Sweden. Jadi kalian harus tahu lah yang lagi bisnis-bisnis Oriflame tuh, kalian beli aja sama mereka gitu. Di Shopee sih juga ada, cuman aku belum pernah beli di Shopee. Jadi aku nggak recommended kalian beli di Shopee sih. Jadi aku recommendnya kalian belinya di konsultan Oriflame-nya langsung, karena dia itu lebih murah sih guys. Dia itu untuk wanginya kalem banget ya guys, dan dia itu di sini nggak bisa pakai ginian, karena kalau misalkan kalian pak-pakin pakai ginian, ini dia bakalan ketebelan banget. Ya nggak banget sih, cuman kayak bakalan jelek, nggak rata gitu. Jadi saran aku, kalian harus menggunakan brush aja ya guys untuk mengapply di pipi kalian gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ini lucu banget bentuknya, aku suka banget ya guys dengan bulat-bulat seperti ini. Oke, jadi di sini aku bakalan pakein ke wajah aku dan aku bakalan unjukin ke kalian untuk hasilnya kayak gimana di wajah aku ya guys. Ini lucu banget kan warnanya. Tuh, kayak mutiara-mutiara gitu. Dan di sini langsung aja kita pakein ke wajah aku. Tuh, kalian bisa lihat ini kayak warnanya natural banget ya guys. Dia lebih glow ya guys warnanya. Kalian bisa lihat ya, ini warnanya lebih glow ya guys. Dan dia itu kayak ini, berbeda sama yang satunya. Kalian bisa lihat ya guys, ini dipakainya lebih shimmering ya guys dibandingkan sama yang belum. Lanjut aja di sini aku bakal makin satunya. Sumpah ini bagus banget ya, parah. Ketika udah dipakai. Well, ini adalah hasil dari aku udah make dari blush on Oriflame ini ya guys. Bener-bener bagus banget dan dia itu kesannya lebih natural banget di kulit.
Dan dia itu yang aku suka adalah berbeda dengan blush on pada umumnya. Dan dia itu kan bentuknya lucu banget ya guys, dengan bulat-bulat mutiara kayak gini. Nah ini tuh dia warnanya benar-benar natural banget dan bikin di kulit kita itu warnanya tuh lebih glow ya guys, lebih kayak shimmering gitu, kalian bisa lihat berkilauan gitu warnanya. Kalau misalkan kalian tanya, kak produknya patut gak sih kak dibeli atau masuk gak sih kak untuk semua jenis kulit, aman gak sih? Aman banget untuk semua jenis kulit dan yang pastinya kalian gak usah khawatir karena ini dia itu untuk semua skin tone ya guys. Jadi warnanya itu masuk aja untuk skin tone kalian yang warnanya coklat, untuk skin tone kalian yang warnanya light, terus juga kayak hitam, ini masuk banget karena produk Oriflame ini tuh dia benar-benar natural banget untuk semua jenis kulit. Dengan tempatnya yang mungil seperti ini, dia itu sangat mudah ya guys dibawa kemana-mana untuk kalian masukin tas buat kalian traveling. Jadi kayak gampang banget gitu untuk dibawa kemana-mana. Dan kalian lucu gak sih guys, untuk butiran-butirannya tuh aku kayak gemes banget gitu kan. Menurut aku kelebihan dari blush on ini, blush on dari Oriflame ini adalah dia untuk blush onnya ini kan butiran-butiran kayak mutiara gitu ya guys. Ini dia gak sama kayak blush on pada umumnya. Dia itu berbeda banget ya guys. Dan dia itu aku suka banget, kesannya natural. Dan di apply ke wajah kita atau pipi kita, dia itu shimmering ya guys. Dia itu berkilauan banget gitu di wajah kita. Untuk kekurangannya itu pas kita beli dia gak ada brushnya ya guys, jadi kita harus beli brush sendiri. Nah terus untuk kekurangannya lagi, dia akan sangat amat mahal mungkin untuk orang-orang yang belum kerja atau untuk orang-orang yang kayak anak-anak remaja gitu. Ini kan harganya kan aslinya 230-an ya guys. Nah ini kemarin aku lagi diskon harga 160 ribuan. Untuk harga yang lumayan, menurut aku kalian gak akan nyesel ya guys, karena emang bener-bener bagus banget. Dan banyak banget sih yang udah pakai Oriflame ini karena hasilnya itu natural and shimmering gitu ya di kulit kita. Mungkin setelah blush on dari Oriflame ini habis, kemungkinan besar aku akan beli lagi ya guys, karena aku cocok banget, aku suka banget aja sama blush on yang kayak gini. Menurut aku dia ya kayak shimmering banget ya guys, yang tadi aku bilang shimmering banget dibanding blush on pada umumnya. Dia hanya berwarna aja dan yang pasti berbeda loh guys, karena ini kan juga lumayan mahal gitu kan. Oke guys, aku rasa itu aja cukup video dari aku. Semoga bisa bermanfaat khususnya untuk kalian yang lagi cari-cari blush on yang natural, shimmering, yang pastinya bagus banget. Aku rekomendasi banget kalian memakai dari Jordani Gold ini yang bronzing curve-nya Oriflame. Dan aku rasa sih itu aja guys, cukup video dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Bye, see you on my next video. I'll make sure everything you're fighting for.